Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Masih seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya masih dengan integrasi sapi sawitnya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, topiknya yaitu pemanfaatan lepah peruningan sebagai pakan tambahan hijauan di lahan padang penggembalaan sapi di perkebunan kelapa sawit. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sedang di kelompok sapi Brahman Cross. Populasi ada 500 ekor, terdiri dari induk dan anaknya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, ini ada banyak sekali pelepah yang sedang dipruning. Pelepah-pelepah peruningan ini merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan juga untuk penambahan pakan hijauan untuk sapi-sapi yang sedang kita gembalakan di lahan perkebunan kelapa sawit. 1 hektar ada 120 pokok. Kita ambil yang paling sedikit, 1 pokok kita mendapatkan 1 kilo. Jadi 1 hektar mendapatkan 120 kilo. Dalam satu penggembalaan sapi sehari ini kita membutuhkan 30 hektar. Jadi dalam 1 hektar atau dalam satu blok ini 30 hektar kita mendapatkan 3 ton lebih untuk penambah hijauan pakan sapi di lahan padang penggembalaan perkebunan kelapa sawit. Yang mana kita bisa lihat ini rekan-rekan semuanya, ini pokoknya sudah tinggi-tinggi sekali. Tentunya pokok tinggi sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya rumput di lahan perkebunan kelapa sawit, yang mana pelepah-pelepah ini menutup naungan di bawahnya sehingga intensitas cahaya tidak bisa masuk dan tidak dapat menerangi di bawah naungan perkebunan kelapa sawit sehingga rumput-rumput tidak bisa tumbuh dan berfotosintesis untuk melakukan pertumbuhannya. Sehingga rumput-rumput di bawah naungan perkebunan kelapa sawit berkurang dan tentunya kita harus berpikir untuk kita mengatur rotasi padang penggembalaannya di perkebunan kelapa sawit menyesuaikan progres kerja perkebunan kelapa sawit. Kita mengatur biasanya yaitu lepas peruningan atau lepas panen baru masuk sapi, yang mana peruningan atau pas panen perkebunan kelapa sawit banyak daun-daun dan pelepah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan, dan tentunya pakan tambahan tersebut sangat berpengaruh sekali pada pertumbuhan sapi-sapi yang sedang kita kembangkan di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin sekian inspirasi pagi seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya seputaran peternakan sapi, integrasi sapi sawit. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.